private sailing vocational school, Santa Lusiana, is under spotlight as it is reported to have bribed officials from the Transportation Ministry. School principal Untung Supardjo has admitted to have paid an additional 1 million rupiah for book procurement to the officials. Untung says the additional money was only a sign of gratitude for having accelerated the book procurement process. Sebenarnya harga atau ini ya apa ya harga ya berapa? Pembuatan buku pelaut itu memang harganya memang 100.000 pak, 100.000 per buku ya. Jadi kalau kita kemarin mengajukan 35 itu kan petugas kami memberikan 4.500.000 ya kan? Jadi kan ada sisanya berarti atau lebihnya berarti 1 juta ya. Nah, 1 juta itulah mungkin yang dimaksud dengan membantu korupsi itu ya Pak ya. Nah itu yang perlu kita jelaskan di situ. Nah, di situ memang sebagai yang diberikan oleh petugas kami itu adalah sebagai anulah rasa terima kasih lah karena dia sudah mendapat bimbingan segala macam gitu.